Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Kids, berjumpa lagi di Kids Fun House. Di video kali ini kita akan melanjutkan Math Hacks ya. Jadi kita akan mencoba menjawab soal-soal matematika yang unik-unik tentunya, oke? Nah, di sini telah tersedia soal perkalian di mana angka satunya itu banyak sekali ya. Dan gimana ya cara menjawabnya? Cara menjawabnya sangat mudah sekali. Nah, adik-adik terus ikuti video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus support channel MA Kids Fun House untuk terus bisa berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ajak teman-teman yang lainnya juga untuk belajar di channel MA Kids Fun House biar semakin seru, oke? Terima kasih. Oke, sekarang kita coba langsung jawab aja yuk soalnya. Nah, di sini kan telah tersedia angka-angka dan itu angka 1 semua ya. Coba kita hitung ya, kira-kira ada berapa soal ya di video kali ini. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 soal dan ini soal perkalian ya. Yuk kita coba jawab dari soal yang nomor 1, oke? Oke, kita langsung jawab yuk. Soal nomor 1. Coba dilihat ada angka berapa di sana? Ada angka 1. 1 dikali 1. Ingat satunya hanya ada 1. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Oke, nanti jawabannya itu akan menyesuaikan banyak angka satunya ada berapa ya. Nanti dihitung angka satunya ada berapa, nanti hasilnya juga akan menyesuaikan dengan banyaknya angka 1 itu sendiri, oke? Yuk, soal yang kedua. Coba 11 dikali 11. 11 itu terdiri dari angka apa saja? Angka 1 dan angka 1 ya. Angka satunya ada 2. Dan ini juga satunya ada 2. Jadi hasilnya kita tulis 1 2. Nah, setelah selesai menulis angka, menulis hasil sesuai dengan banyak angka, kan ada 2 angka, 1, 2, 1, 2, oke? Nah, yang berikutnya, oke, untuk angka yang berikutnya, adik-adik tulis angka turunannya atau angka yang lebih kecil dari angka yang paling akhir, oke? Angka yang paling akhir adalah angka 2. Yang di bawah 2 yang paling yang di bawah 2 itu angka 1. Balik lagi ke angka 1 ya. Jadi hasilnya adalah 121. Oke. Nah, sekarang kalau masih agak kebingungan, coba kita langsung jawab soal nomor 3. Oke. Nah, ini soal nomor 3 kita lihat. 1 1 1 dikali 1 1 1. Ya, oke. Okay. Satunya ada berapa? Ada 3 dan untuk pengaliannya yang dikalikannya juga ada 3. Ingat, ada berapa? Ada 3. 1 2 3. Jadi hasilnya atau jawabannya juga harus ditulis sesuai dengan banyaknya angka 1. Kita tulis 1, 2, 3. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk menulis angka turunannya ya. Oke, sampai balik lagi ke angka 1 dia, oke. 1, 2, 3, angka turunannya 2, 1 ya. Nah, ini dia. Balik lagi, pokoknya kembali lagi ke angka 1 nanti dia. Kita tulis dulu sesuai dengan banyak angkanya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus kita
turunkan lagi angkanya sampai angka 1, 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Coba kita lihat. Kita hitung ada berapa banyak angka satunya. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1, 1. Ya, sama dengan. Nah, kita hitung. Satunya ada berapa? Angka satunya ada berapa? Yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis sampai angka 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang setelah selesai, tulis angka turunannya sampai balik lagi ke angka 1 ya. 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke, gimana? Mudah bukan? Soal yang berikutnya. Coba kita hitung lagi yuk. Angka berapa ya yang harus dikalikan? 1, 1, 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1, 1, 1. Coba kita hitung ada berapa banyak angka 1 di soalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama-sama 5 angka satunya ya. Jadi kita tulis 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai langsung diturunkan lagi angkanya ya, dari sampai angka balik ke angka 1 lagi deh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selesai. Oke, coba kita langsung jawab soal yang berikutnya. Coba kita lihat ya soalnya ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1, 1, 1, 1. Coba kita hitung ada berapa banyak angka 1 di soalnya ya. Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, angka satunya sama-sama 6. Sekarang kita tulis angka 1 sampai angka 6 dong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa setelah selesai menulis angka sebanyak angka 1 yang ada di soal, angkanya kembali kita turunkan ya. Kita balikkan lagi ke angka yang lebih rendah, yang lebih sedikit, sampai balik lagi ke angka 1 ya. Coba 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah dia hasilnya. Oke, ya. Soal yang berikutnya. Coba kita hitung lagi yang satunya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wow, banyak sekali ya angka satunya. Yuk coba kita hitung yuk angka satunya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali ada berapa banyak angka satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi adik-adik tulis angka 1 sampai angka 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah selesai balikkan lagi, diturunkan lagi angkanya ya, sampai kembali lagi ke angka 1 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah dia hasilnya ya. Oke, okay. Nah, kita langsung jawab soal yang berikutnya saja ya. Oke, okay, sampai kita selesaikan soal ini kan tinggal 2 lagi, oke? Okay? Nah, kita lanjutkan yuk. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wuh, banyaknya. Coba kita hitung yuk ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali ada berapa banyak angka satunya yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wuh, sama-sama ada 8. Yuk jangan lupa untuk menulis angka sebanyak
angka 1 yang ada di soal ya. Jadi kita menulis angka 1 sampai angka 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah selesai diturunkan lagi angkanya ya sampai balik lagi ke angka 1. 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Oke. Pinter ya. Jadi melalui soal ini ya adik-adik juga bisa belajar untuk mengurutkan angka dari yang terbesar sampai ke angka yang kecilnya ya, dari sampai angka yang terkecilnya, terus mengurutkan angka dari angka terkecil sampai angka yang besar ya. Oke. Nah, sekarang soal yang terakhir. Coba kita lihat soalnya. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dikali 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Wow. Jadi berapa ini ya? Oke. Jadi udah berapa banyak ini angka satunya? Wow, banyak sekali ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk menulis angka sebanyak angka 1 yang ada di soal ya. Jadi adik-adik menulis angka 1 sampai angka 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang turunkan angkanya ya sampai balik lagi ke angka 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aduh, nggak muat di sini deh. 2, 1. Nah, selesai. Itulah dia hasilnya. Oke, demikianlah materi kita untuk kali ini ya, terkait dengan perkalian, namun perkaliannya dengan angka 1 yang banyak sekali angka satunya ya. Oke, semoga dengan materi ini dapat membantu adik-adik dalam menjawab soal-soal matematika ya, khususnya soal-soal perkalian ya. Mudah-mudahan dapat memudahkan adik-adik dalam memahami soal perkalian ya. Nah, apabila ada materi atau hal-hal yang masih membingungkan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Kalaupun ada request materi pun, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke. Nah, saksikan terus ya video-video dari MA Kids Fun House ya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Bye, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke.